Vietnam memiliki dua misi saat bertemu timnas U22 Indonesia di final SEA Games 2019 cabur sepak bola putra. Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2019, di Rizal Memorial Stadium, Manila. Vietnam dan Indonesia akan memperebutkan medali emas cabang olahraga sepak bola putra di ajang SEA Games 2019 ini. Tim asuhan Park Hang-seo itu punya dua misi saat bertemu timnas U22 Indonesia di final. Misi pertama adalah untuk meraih medali emas yang belum pernah diperoleh Vietnam di sepanjang sejarah keikutsertaan SEA Games. Perlu diketahui, Vietnam belum pernah mempersembahkan medali emas dari cabur sepak bola putra sepanjang keikutsertaannya dalam SEA Games. Hanya, pada 1959, saat itu atas nama Vietnam Selatan mampu meraih emas di SEA Games. Bagaimanapun, prestasi itu juga sudah terlalu lama bagi Vietnam karena telah berusia 60 tahun. Oleh karena itu, timnas U22 Vietnam tak akan menyia-nyiakan kesempatan saat bertemu Indonesia di final. Pelatih Park Hang-seo optimistis dalam kesempatan ini, Vietnam mampu meraih emas yang sudah diidam-idamkan. Saya paham, fans sudah menunggu kami lebih dari 60 tahun untuk meraih medali emas lagi, kata Park Hang-seo, dikutip dari Zing. Sekarang, kami tinggal selangkah lagi untuk mendapatkannya, ujarnya menambahkan. Selain misi untuk menyabet emas pertama kalinya, Vietnam juga punya misi lain yakni untuk mengawinkan emas pada ajang cabur sepak bola di SEA Games 2019. Hal ini lantaran timnas Vietnam berhasil menyabet medali emas untuk cabur sepak bola putri setelah menumbangkan Thailand di final, Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2019, malam WIB. Timnas putri Vietnam sukses menumbangkan Thailand 1-0 pada laga final yang dihelat di Stadion Rizal Memorial. Laga ini berakhir tanpa gol sampai waktu normal pertandingan selesai. Akhirnya, masa tambahan waktu 2x15 menit pun dilaksanakan. Namun menghadapi waktu ekstra ini, timnas putri Vietnam lebih siap dengan langsung menekan timnas putri Thailand. Hasilnya, Vietnam mencetak gol cepat saat laga baru masuk menit ke-92. Adalah Pham Hai Yem yang memastikan timnas putri Vietnam meraih medali emas di cabur sepak bola putri SEA Games 2019.